Or wait. Aduh, falsetonya guys. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, balik lagi sama gue Fibrin Surya. Dan hari ini gue mau mereaction ini permintaan kalian juga. Yaitu adalah Dio for Life English Version feat Chanyeol in Japan. Dan ini gue mendapatkan linknya dari salah satu teman kita yang EXO-L juga. Dia ngirimin linknya itu di Instagram gue guys. Dan kemarin itu gue kan abis nge-reaction yang Xiao Jun nyanyiin For Life ini guys ya. Dan kalian itu bilang gue juga harus mereaction yang original ya guys. Jadi gue hari ini akan mereaction yang ini ya guys ya. Oke guys, seperti biasa kita bacain sawir ya kita dulu. Ini ada dari V ya. Suka banget channel ini, bahasnya details banget. Semangat terus, siap, thank you. Sekali-sekali react Super Junior judulnya Burn the Floor. Ini ada linknya juga guys ya. Oke, thank you banget untuk Vio untuk supportnya ya. We are one EXO sarang aja. Halo, makasih udah react EXO. Mau request Chen feat Punch judulnya Everytime sama Chanyeol feat Punch judulnya Stay With Me. Makasih kak. Ini lumayan supportnya, lumayan gede juga guys ya. Thank you banget ya ini untuk We Are One EXO sarang aja. Oke guys, thank you banget udah supportnya dari kalian semua. Untuk kalian mau support gue lebih juga, udah gue cantumin link sawernya gue di bawah. Nanti seperti biasa akan gue bacain sawernya kalian di next reaction video. Oke nih guys, kalau gitu kita gak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kita masuk ke sarjana musik react. Tapi kita intro dulu. Oke guys, depan kita sudah ada Dio for Life English Version feat Chanyeol in Japan. Dan ini ditontonnya 22.000 ya. Dan ini diuploadnya di channelnya A Brazilian nih guys. Karena kemarin itu A Brazilian ini setahu gua dia sempat kena ban atau kena apa guys, dan dia upload lagi ya. Makanya viewersnya nggak terlalu banyak ya, karena dia baru upload juga gitu guys. Oke deh guys, langsung aja kita nonton bareng-bareng di Sarjana Musik React. Oke, siapa itu? Oke. Chanyeol ya. Chanyeol main piano, guys. Aduh, chord-nya. Aduh, For Life ini chord-nya enak banget loh, guys ya. Dan Chanyeol ini bisa loh dia chord-chord-nya begini. Ini merupakan chord yang advance, guys ya. Jazzy sekali. Oke, nice. Ini asli nih. Chanyeol itu dia multi talent banget ya. Dia tuh bisa nge-rap, bisa nyanyi, dan musiknya juga nggak kaleng-kaleng gitu guys, nggak sembarangan loh guys. Chordnya. Oke, Dio yang nyanyi. Oke, ini udah gue udah gak sabar nih Dio nih. Aduh, grand piano lagi dia main loh guys. Alright. Oke, aduh pelafalannya Dio tuh Inggrisnya tuh bagus banget ya. Oke. Aduh. Alright. Alright. Aduh enak banget ya. Dia suara tingginya tuh dia empuk juga guys. Nah, nah, itu enak banget. Alright. Alright. Aduh ini EXO ini menurut gue lengkap guys ya. Yang main musik jago ada, yang nyanyinya begini ada juga gitu ya. Yang dance-nya jago juga ada si Kai guys. Aduh. Ada runs-nya juga dikit, guys. Forever. Oke, aduh, nge-groove banget ya, guys. Sama chord-nya Chanyeol itu loh, guys. Nggak kaleng-kaleng itu chord-nya loh. Oke, rada di laid back itu ya. Kalau Chanyeol, oh Chanyeol, kalau Dio ini nyanyinya ya. Memang R&B groove banget ya, guys. Alright. Aduh falsetonya, guys. Alright. Dan Chanyeol ini dia transisi chord-nya bagus ya. Tleng tleng. Itu advance loh, guys. Nih bagian sini nih, guys ya. Nih kalian denger deh.
Nih. Aduh, gospel sekali. Alright. Bagian bridge, guys. Oh. Dan ini konser loh, guys. Kalian bayangin, guys. Kalian nontonin Chanyeol main piano, abis itu Dio nyanyi di live konsernya itu gimana, guys? Kalian bakal nangis atau enggak, guys? aduh, sama ada ada kayak apa ya, nafasnya kayak ditahan-tahan di ujung itu, enak banget, guys. Alright. Itu guys ya, klimaksnya ya, diambil sama dia guys ya. Oke. Di sini, di bagian sini si Chanyeol dia lebih staccato gitu guys ya, supaya dinamikanya ini lebih bagus deh. Alright. Oke, sebentar. Ini gue melihat, guys. Di sini Chanyeol, di sini Dio. Ini yang di sini ini siapa, guys? Ini apakah member EXO yang lain atau bukan nih? Pada nontonin Dio, guys. Itu siapa, guys? Kalian boleh kasih tau gue ya. Alright. Aduh, Chanyeol itu tapi feelingnya itu loh, musikalitasnya tuh tinggi loh, Chanyeol ini, guys. Alright. Aduh, enak banget pianonya, guys. Oh, chordnya. Oke. Nice, guys. Nice, guys. Ulang dikit. Oke, humming-humming sama ya. Yang di coverannya Xiao Jun juga kayaknya mirip-mirip ya untuk part-partnya, guys ya. Aduh, Chanyeol sama Dio, guys. Ini perfect kombinasi sih, guys, ini. Aduh, ini siapa yang setuju, guys? Mereka bikin subunit lagi. Subunitnya berdua aja, guys. Jadi Chanyeol main main gitar atau nggak main piano, Dio yang nyanyi, guys. Akustikan aja gitu dibikin. Siapa yang setuju boleh komen di bawah ya, guys. Aduh, chemistry-nya itu loh. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Ini menurut gue perpaduan dari member EXO yang perfect banget, yang dimana Chanyeol itu dia main piano ya, dengan musikalitas yang tinggi juga. Dan dia tuh bisa main gitar, bisa main drum, bisa main piano juga, terus bisa main apa lagi, guys? Kalian boleh komen di bawah. Lalu Dio, dengan feel-nya, dengan groove-nya, dia nyanyi lagu ini, guys. Walaupun lagu ini lagu ballad, tapi tuh dia masih kerasa ada groove-groove-nya gitu ya, ada R&B-R&B-nya, guys. Dan gue suka banget sama tone-nya Dio ini, bener-bener tuh empuk gitu ya, guys. Oke, guys, untuk kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya. Untuk yang gak suka, kalian boleh kasih dislike. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya juga, karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Untuk kalian yang mau support gue lebih juga, udah gue cantumin link Saweri gue di bawah. Dan nanti seperti biasa akan gue bacain di next reaction video. Oke, guys, kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Nanti kalau kalian punya request, kalian boleh komen di bawah atau kasih tahu gue di Saweri ya, atau bisa komen di community tab gue juga, guys ya, supaya nanti gue tahu kedepannya gue akan mereact apa yang kalian inginkan. Oke, guys, sampai sini dulu videonya. Gue Febrian Surya, dan sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.